Pertahanan dan antisipasi. Ya, bola dibuat gerakan lambung. Oke, dari pundak dari pemain anak Sigong. Hei, mohon tepuk kemana untuk malam ini. Kemudian berapa kali. Ya, kita saksikan bersama bola. Rajam anak Sigong. Dan berhasil menembus pertahanan dari Laskar Lino. Esok dilakukan kembali. Dan diterima punya nomor 6. Satu bersih. Bisa masih bisa diantisipasi. Kita saksikan. Iya, mereka kebutuhan. Malam ini dari yang melenceng dan melambung jalan dari Marauda. Bola masih untuk Adat Sigong. Ya, kalau campur ternyata jatuh saudara-saudara. Namun bakal mengeblok dan akhirnya over the ball. Dan untuk nomor 6 kembali dengan Sars. Ya, tuh. Rada blebu ya Pak. Belum dimulai atau yang belum ditinggalkan sulitnya. Masih posisi 21-20. Ya, bola satu dan masih mampu diblok dari anak Bintang. Iya, ada blok yang sangat rendah ya, namun keluar dari arena dan menambah poin untuk anak dari Laskar Lino. Ya maaf, dari Laskar Lino. Ya, pick over ball. Karena anak Sigong masuk bola. Kita saksikan bersama. Tidak bisa diantisipasi dan gagal. Lalu pertahankan kembali over bola. Untuk nomor punggung 10. Melakukan save dan kaki bersih. Ternyata SMS yang melambung saudara-saudara. Poin bertambah untuk Putra Lino. Untuk Laskar Lino 23-22. Ya, terakhir di blok tapi gagal untuk bertahankan. Ya, kita saksikan bersama. Oke, bola melambung satu lagi. Gagal menyentuh tangan dari Laskar Lino dan over ball untuk kali ini. Set kembali dilakukan untuk anak Sigong. Ya, bola melambung tinggi. Nah, ternyata gagal mengantisipasi pemainnya. Bertumbuh ke depan dan ternyata bola keluar arena. Saya kembali dilakukan. Ya, bola diterima dari anak Laskar Lino. Ya, terlampau kembali. Masih bisa diantisipasi. Masih bisa dipertahankan. Satu. Iya, terlampau. Ya, 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 kita saksikan bersama bola. Sing, berhenti ping ding. Sigong dan saat ini posisi